masak kuah durian. Sedapnya. Apa bahan-bahannya? Kita menggunakan santan segar atau santan kotak, gula perang 3 sudu besar, gula pasir 3 sudu besar, sedikit garam, durian dibagi kepada dua. Yang dibuang bijinya dan tidak buang bijinya. Dan akhir sekali, daun pandan. Jom kita mulakan. Okey. Step yang pertama, kita bubur durian. Ya, dek. Step yang pertama, kita bubur durian. Bubur dia, jangan pasang api ya. Kita tak pasang api kali ni. Kita bubur semua. Bubur santan, okey. Santan. Tuang dia. Kita mula. Buat semua bahan. Bela. Biasa. Okey. Ini saya mula. Okey, nak pandai. Okey. Pasang api. Okey. Bau dah naik. Api sederhana kita sentiasa kacau. Okay, supaya tak pecah lemak lah. Pecah lemak tu tak cantik tekstur dia. Okay, kita baut dalam gelegak. Bau dah lagi dah. Okay, kita baut je. Tadi panas ya. Okay, kita kena selalu kacau supaya dia tak pecah lemak. Okay, pecah lemak. Okey, yang tadi kita bubur durian yang tak buang biji, dia otomatik akan macam ni lah. Sebab isi dia akan leras sebab dia dah dah lembik isi dia. Okey, kalau anda perasan yang durian tak buang biji tadi, okey, dia dah terlerai durian tu, biji dia. So, itulah tanda dia dah masak, okey. Okey, api kecil je. Kita bubur garam, jangan lupa. Garam ni dia melemakkan kuah kita. Okey. Kalau lagi banyak lagi berlemak. Okey, dah masak ni. Okey, kita tutup api. Memang menyelarakan bau dia. Inilah hasilnya kuah durian. Okay. Kuah durian ni boleh makan roti atau roti jala atau pulut. Okay. Ini kita makan dengan roti. Okay. Ambil roti. Ambil. Okay, macam dah. Sedapnya, Abang. Sedap, kan? Kawan-kawan, jangan lupa buat kuah durian ni kat rumah, okay? Boleh makan waktu bila-bila saja. Jangan lupa like, komen, dan share dan subscribe. Jangan lupa tau. Bye. Bye.